Juga tak lupa kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang alhamdulillah di pagi hari ini alhamdulillah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala atau masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghadiri majelis mulia. Semoga kita diberikan kesekomahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan talbah kami sapa para pendengar Radio Kuna juga para pemirsa Al-Bayah TV dimanapun Anda berada. Talbah semoga Allah pun memberikan kesekomahan dan juga ilmu yang bermanfaat kepada para hadirin semuanya, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin, hadirat, para pendengar Radio Kuna juga para pemirsa Al-Bayah TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa, setiap Ahad pagi di Lembaga Pengembang Dakwah Al-Bayah Cirebon rutin diadakan kajian Kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita semua Buya Yahya. Akan tetapi kami mohon maaf ucapkan kepada para hadirin semuanya, kepada para pendengar atau para pemirsa dimanapun Anda berada, guru kita semua tidak bisa hadir di tengah-tengah kita dikarenakan ada keperluan atau hajat yang tidak bisa beliau wakilkan. Kita doakan bersama, semoga Allah memberikan umur panjang kepada beliau, diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah dalam kesempatan pagi ini akan ada tausiah dari para asatidz. Ya, yang pertama dari Al-Habib Novel Antos dan yang kedua dari Al-Ustaz Syed Abu Hanifah. Baik para hadirin semuanya, langsung saja untuk tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Habib Novel Antos. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Urguru salat ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri gulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil kulub wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وكتل الأرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل سريرتي خيرا من لنيتي وجلال نيتي صالحة أما بعد. المكرم والمحترم yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wabillahi khusus kepada guru besar kita semua Buya Yahya yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat wal afiah, dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan kita sekarang yang berada di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak keluar dari acara ini melainkan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu rindu dan menghadiri majlis yang mulia seperti ini, diberikan keistiqomahan oleh Allah sehingga kita kelak sebelum meninggal dunia bisa menyaksikan indahnya mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap orang tua kami, para bapak yang sudah hadir di tempat ini, dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap para pendengar radioku dan pemirsa Al-Bajah TV yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan amanat dari Allah daripada umur yang kita miliki sekarang ini insyaallah.
Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bisa menghadiri majelis yang mulia seperti ini. Allah masih berikan kepada kita rindu kepada majelis taklim yang mulia ini. Allah masih berikan kepada kita keistiqomahan untuk mendatangi majelis yang mulia seperti ini. Amal yang kita lakukan setiap saatnya itu ada yang namanya buah yang terbesar, yaitu buahnya adalah al-istiqomah. Tatkala seorang hamba itu bisa istiqomah dalam perbuatannya, maka inilah kunci seorang hamba akan menuju kepada Allah dalam keadaan senang, gembira di dunia sampai di akhirat. Makanya suatu saat ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anha ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan dalam Islam, satu nasihat dalam Islam, satu yang dengan perkataan engkau ya Rasulullah, aku tidak akan bertanya kepada orang lagi. Maksudnya apa? Aku akan berpegang dengan ucapan yang satu ini. Ucapan ini menjadi intisari daripada Islam yang sekarang aku miliki ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah thumma istaqim. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqomalah kamu dengan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah digandengkan dengan keistiqomahan. Iman adalah suatu yang paling berharga dalam diri yang kita miliki sekarang ini. Dibarengkan dengan istiqomah, maksudnya apa? Istiqomah itu adalah suatu yang istimewa, maka istiqomahlah kita dalam setiap amal sekecil apapun. Karena berapa banyak di antara kita, kadang-kadang kita itu melihat di pinggir jalan, di depan rumah kita ada jalan, yang kadang-kadang di sana sini jalan tersebut ada batu. Cuma menghilangkan batu atau meminggirkan batu atau suatu yang menghalangi jalan itu kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Tapi ketahuilah, kalau amal tersebut diridhoi oleh Allah, kalau amal tersebut ada amal yang dicintai oleh Allah, kalau amal tersebut kita lakukan istiqomah, maka tidak ada suatu yang kecil kalau di dalam kebaikan tersebut ada ridhonya Allah dan kita istiqomah dalam beramal tersebut. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, memberikan cara kepada kita. Karena setiap di antara kita pasti ingin meninggal husnul khatimah. Di antara kita tidak ada mau yang ingin meninggal su'ul khatimah. Lalu Ar-Rasul SAW memberitahu kepada kita, yamutul mar'u ala ma'asyalih. Yamutul mar'u ala ma'asyalih. Seseorang itu meninggalnya sekali lagi tergantung kebiasaannya. Kita mau meninggal dalam keadaan apa yang baik, maka istiqomahlah kita dalam kebaikan tersebut. Kita ingin meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat, istiqomah dalam sholat, jangan ditinggalkan. Kita ingin meninggal dalam keadaan sholat berjamaah, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kita ingin meninggal dalam keadaan menurut ilmunya Allah, maka jangan tinggalkan majelis yang seperti ini. Kita ingin meninggal dunia dalam keadaan menyampaikan kebaikan, maka istiqomahlah kita dalam kebaikan tersebut. Karena Rasul SAW sudah mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asya alih. Seseorang itu meninggalnya tergantung kebiasaannya. Jadi sekarang terserah kita. Kita mau meninggal dalam keadaan apa? Terserah. Tapi kebalikannya, kalau kita dinasihatin dengan ustaz, kiai, ulama, para habaib, dinasihati keluarga, teman-teman kita tidak mau, kita istiqomah dengan kejelekan yang selama ini kita lakukan. Sholat tidak pernah melakukannya, dinasihatin tidak mau. Terserah. Suka minum minuman keras, terserah. Suka berzina, terserah. Suka mengomongin orang, menggunjing orang, memfitnah orang, terserah. Tapi kata Rasul, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu kata Rasulullah, engkau akan meninggal. Oleh karena itu para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita yang menentukan untuk meninggal dalam keadaan apa. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan sholat, istiqomah dalam sholat. Tapi kebalikannya, kalau kita takut untuk meninggal dalam keadaan yang paling jelek, maka tinggalkan itu perkara. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dikatakan adalah bulan yang haram. Sekarang kita berada di bulan yang haram. Ini jangan sampai kita enggak tahu bulan yang haram itu apa, Ustaz. Ada 4 bulan yang haram. Kadang-kadang kita ini ditanya enggak tahu. 4 bulan yang haram.
Apa itu? Tiga berbarengan, satu terpisah. Tiga berbarengan, satu terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Karena setelah Muharram apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, baru Rajab. Jadi tiga berbarengan, satu terpisah. Tiga berbarengan apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berbarengan. Satu terpisah namanya bulan Rajab. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan yang betul-betul diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini termasuk adalah bulan haram. Dinamakan bulan haram itu karena di bulan ini adalah bulan yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di sini kita banyak bertanya, kenapa sih dinamakan bulan yang haram? Ada dua pendapat yang dikatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang haram. Empat bulan tersebut, yang pertama adalah karena di zaman dahulu itu dikatakan bahwasanya mereka itu suka berperang, sakit hati sedikit nggak terima langsung bawa sekelompok, kalau istilah sekarang mungkin se-RT langsung dibawa semuanya, nggak terima disakiti langsung perang. Makanya di zaman dahulu ada namanya kaum Aus dan Khazraj, ini sangat terkenal sekali, Aus dan Khazraj ini sukanya perang, nggak terima sedikit langsung perang, nggak terima sedikit langsung perang. Tapi kalau sudah masuk di empat bulan haram ini, mereka tidak berperang. Kenapa? Mereka muliakan empat bulan ini. Mereka tidak mau nodai dengan peperangan. Itu yang pertama. Setiap masuk empat bulan ini, mereka haramkan dirinya untuk berperang. Yang kedua, dikatakan bulan yang haram karena orang yang berbuat kejelekan, maksiat, kenistaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat jelek dengan hamba-hamba Allah, dosanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi double. Maka dengan dua pendapat ini, mari kita jadikan bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa. Lalu di sini para ulama pun mengatakan amal yang lebih baik afdol dilakukan di bulan Rajab adalah dengan kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama tiga bulan ini berbarengan dan bergandengan dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Apa itu? Rajab, Syaban, dan Ramadan. Ini berkaitan, tapi diantara kita jarang untuk menyikapi dengan tiga bulan ini. Sering diantara kita ngomong seperti ini, saya mau rajin ibadah kalau sudah masuk bulan Ramadan, saya mau banyak meminta ampun sama Allah, istighfar di bulan Ramadan, saya akan bertobat kepada Allah entar di bulan Ramadan, saya akan baca Quran kalau sudah masuk bulan Ramadan. Pertanyaan Qurannya di mana sekarang? Hah? Kadang-kadang kita dapat di Qurannya itu ada di atas pintu. Di apa itu namanya? Di atas pintu, kalau kita masuk pintu itu ada atasnya itu. Hah? Ya sudah, di angin-angin, ya, itu sudah. Ditanya, itu Qurannya enggak dibaca entar sekali bulan Ramadan. Dilihat Qurannya sudah banyak sarang laba-labanya, coba. Ditanya lagi, kenapa Qurannya enggak dibaca sekarang ini? Qurannya saya jadikan jimat Ustaz biar enggak ada setan yang masuk rumah saya, Ustaz. Quran itu bukan jadi jimat tapi untuk dibaca. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, bukan simpanlah Al-Qur'an. Bukan jadikan jimat itu Al-Qur'an, tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bacalah Al-Qur'an. Karena orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an, kata Rasulullah, Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada siapa? Yang membacanya, bukan yang nyimpennya. Bukan yang menjadikan jimat Al-Qur'an, tapi yang membaca Al-Qur'an. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang daripada orang yang suka membaca Al-Qur'an, insyaallah. Dikatakan oleh para ulama, Rajab ini adalah bulan untuk menanam. Rajab bulan untuk menanam. Syaban adalah bulan untuk menyiram atau bulan untuk memberikan pupuk. Sedang Ramadan bulannya untuk memanen dan menuai. Di sini kadang-kadang kita kurang paham arti daripada ibarat para ulama kita ini. Rajab itu bulan untuk menanam, Syaban itu bulan untuk menyiram, dan Ramadan itu bulan untuk memanen atau menuai. Dikatakan seperti ini karena dari bulan Rajab, Syaban, dan Ramadan itu saling ada memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kita buat contoh biar cepat kita paham dengan ibarat daripada ulama tersebut. Mungkinkah ada seseorang itu pengin dia itu mendapatkan buah kalau dia tidak menanam terlebih dahulu, menaruh bibitnya terlebih dahulu? Mungkin tidak. Tidak. Aneh tidak kalau ada seorang
dia itu ingin mendapatkan sebuah hasil, baik itu buah atau sayuran, dia menyiram tapi tidak ada bibitnya, bisa dapat? Hah? Kita butuh tanah, tanahnya tidak ada isinya, tidak ada bibit buah ini, tidak ada bibit sayur ini, kita siram, kira-kira bakal dapat hasilnya? Apa kata orang yang lihat kita? Hah? Orang gila. Pengin dapat buah, pengin dapat sayuran, tapi bibitnya tidak ada, tidak mungkin. Itu bilang rojab. Kita tanam terlebih dahulu. Kemudian setelah kita memiliki tanaman tersebut di satu tanah, kemudian bibitnya kita liatin saja, nggak pernah kita siram, nggak pernah kita kasih pupuk, liatin saja. Waktu ditanya, bapak kenapa liatin itu bibit? Waktu ditanya, saya pengin nungguin ntar biar bibit tersebut menjadi sayur atau buah-buahan. Apa kata orang ini? Gila juga. Kemudian yang kedua, dia sudah menanam, bibitnya sudah ada di tanah tersebut, sudah disiram, sudah berbuah, dibiarin saja. Bapak, ibu, kenapa enggak diambil? Ya, saya ingin liatin saja. Apa kata orang gila kita? Orang gila. Kenapa? Sudah capek-capek nanam, sudah nyampe-nyampe menyirami atau memberikan pupuk atau macam-macamnya itu, kemudian sudah jadi, enggak diambil. Hah? Inilah bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Maka maksudnya apa? Bulan Rajab ini bulan pertama kali kita kalau ingin sukses di bulan Sya'ban. Kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, maka awalilah dengan kita beribadah di bulan Rajab. Para hadirat-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang waktunya, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah berada di bulan Rajab, maka kita berbuat kebaikan, minta ampun khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan dalam kitab Adab Sulukil Murid, tata cara orang yang sampai kepada Allah, beliau mengatakan dalam kitabnya dalam bab At-Taubah, beliau mengatakan dalam bab taubat, apa yang beliau katakan? Barang siapa yang ingin menuju kepada Allah, barang siapa yang ingin menuju kepada Allah, pertama kali orang yang ingin menuju kepada Allah, maka dia harus tashihu taubah, harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah. Kenapa? Dengan orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya ini akan dihapus oleh Allah, dalam keadaan yang bersih dia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-taibu minad dhanbi kama la dhanbalah. Orang yang bertobat daripada dosa-dosanya, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan tobat yang seperti apa? Bukan tobat yang kata orang sekarang tobat sambel. Tahu sambel? Pedes, tapi setiap kita pedes makan, aduh pedes. Tapi masih ada sambelnya. Dicoel lagi. Sudah tahu kita berdosa kepada Allah, sudah bertobat kepada Allah, tapi kembali lagi. Makanya di sini ada tiga syarat tobat yang sering kita dengarkan. Yang pertama adalah menyesal. Menyesal atas dosa yang kita lakukan. Kita setiap saatnya suka ngomongin orang, kita suka menggunjing orang, memfitnah orang, berdusta kepada orang, melakukan sumpah palsu. Kadang-kadang kita suka bermuamalah dengan riba. Kadang-kadang kita durhaka sama orang tua. Kadang-kadang omongan kita selalu nyakitin orang. Kita bertobat kepada Allah, pertama kali nyeseli dulu. Karena penyesalan itu adalah suatu pengakuan kita kepada Allah. Waktu kita nyesel, ya Allah selama ini saya salah, nyesel dulu. Setelah menyesal, yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Tinggalkan. Setelah meninggalkan dosa, lalu bertekad untuk tidak mendatangi dosa tersebut lagi. Inilah tiga syarat yang dikatakan orang itu akan memiliki predikat at-taibu minad dhanbi kama la dhanbalah. Orang yang bertobat kepada Allah akan diampuni seluruh dosanya. Tapi dengan tobat tiga syarat tadi. Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad juga mengatakan dalam kitabnya Nasihuddiniyah wal Wasiyah Imaniyah, beliau mengatakan bahwasanya orang bertobat setelah tiga syarat tersebut harus menambahkan satu lagi kalau kaitannya sama manusia. Kaitannya sama manusia, dia berbuat salah sama manusia, minta maaf dulu sama manusia. Dia memiliki utang piutang, sangkutan dunia sama manusia, selesaikan dulu hal tersebut, baru tobatnya akan diterima oleh Allah. Kalau kita masih memiliki dosa sama manusia, berbuat salah sama manusia, tidak pernah minta ampun, maka dosanya kita pun tidak akan, takut kita bertobat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sama Allah selesai, tapi sama manusia, wallahu a'lam bishawab. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan di akhirat ada seorang hamba membawa pahala seperti gunung. Banyaknya, besarnya seperti gunung. Setelah dia mau membawa hal tersebut, dia dicegat oleh seorang hamba, ya Allah, ingin kau kemanakan itu orang? Dia membawa pahala yang banyak.
tapi semasa di dunia dia selalu menyakiti. Aku minta sekarang tanggung jawab, aku minta sekarang balasannya ya Allah. Maka setelah itu apa yang Allah katakan? Wahai hambaku, ambil pahalanya dia. Diambil. Dia jalan lagi, ada orang nyegat lagi. Ya Allah, aku dulu pernah disakiti hatinya, aku minta pertanggungjawaban sekarang di akhirat ya Allah. Wahai hambaku, ambil pahalanya dia. Diambil, diambil, diambil sampai habis gunung. Bayangkan, sangkut pautnya sama manusia. Awas. Kalau sama Allah mah taubat selesai, tiga tadi selesai. Tapi kalau sama manusia, setelah dia habis pahalanya, ada orang lagi, ya Allah aku minta tanggung jawab, dia pernah nyakitin hatiku ya Allah. Gimana pahalanya sudah habis? Wahai hamba, wahai malaikatku, ambil dosanya dia, kasihkan sama hambaku ini. Pahala segunung habis karena dia punya sangkut paut sama manusia. Makanya dikatakan kalau masalah sama Allah mah gampang, tapi masalah sama manusia. Ada orang nanya seperti ini, Ustaz, kalau saya sudah minta maaf sama orang nih, saya sudah minta maaf, tapi dia gak maafin saya, hukumnya bagaimana Ustaz? Sering kadang-kadang kita dapat pertanyaan seperti ini kan, Ustaz saya sudah minta maaf nih sama orang itu, saya salah, saya minta maaf tapi dia gak maafin saya, bagaimana ini Ustaz, salah siapa? Ini jawabannya perlu diperinci. Kenapa? Ada apa kok orang berbuat salah waktu minta maaf kok tidak dimaafkan sama orangnya? Ini kan tanda tanya. Ternyata selama ini orang yang minta maaf sama orang itu setiap harinya selalu menyakitin orang tersebut. Bagaimana kan dimaafkan? Susah. Makanya Allah katakan orang yang memaafkan orang itu adalah termasuk minas siddiqin. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan perkara mudah. Ngomong enak sekarang ini. Termasuk juga yang ngomong maafkan orang mudah. Ngomongnya mudah, prakteknya. Hah? Setiap hari kita didolimin, setiap hari kita digunjing, setiap hari kita disakitin, tiba-tiba dia minta maaf, kita maafkan? Orang-orang yang dekat sama Allah, yang rindu dengan Allah, dia akan mudah memaafkannya, tapi susah. Maka daripada itu, tatkala kita berbuat seperti ini, maka kita harus mengatur secara betul-betul minta maaf, dan kita janji tidak akan mengulangi lagi. Tapi yang kedua, kalau kita baru berbuat kesalahan dan tidak sengaja kita minta maaf, tidak dimaafkan oleh orang ini, maka itu urusan dia dengan Allah, kita sudah selesai. Tapi yang jadi masalah, kita ini suka berbuat salah sama orang, tapi kita tidak pernah minta maaf. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, di bulan Rajab ini, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau sudah bertobat kepada Allah, hatinya bersih, kemudian dia sudah tidak memiliki masalah dengan Allah, dan dia tidak memiliki masalah dengan manusia, maka dia akan menuju kepada Allah dalam badan bersih. Di bulan Rajabnya sudah bersih, maka waktu masuk bulan Syaban dia akan disiram dengan dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan amal-amal soleh yang lain. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang jadi masalah sekarang ini, kita ini kadang-kadang untuk bertobat ini susah, untuk minta maaf sama Allah ini susah. Sebabnya kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak pernah merasa kita ini pendosa. Kita ini tidak pernah merasa pendosa, padahal kita setiap saatnya tidak luput daripada dosa. Ini masalahnya. Kita ini pendosa, tapi kita tidak pernah menyangka bahwasanya kami, kita ini adalah pendosa. Ini masalah dan musibah terbesar. Makanya dikatakan ada dua orang, dua golongan yang tidak akan minta ampun sama Allah, tidak akan bertobat kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya adalah berbuat dosa. Dia akan susah minta ampun sama Allah. Tidak pernah dirinya merasa pendosa, tidak pernah dirinya merasa berbuat salah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan susah bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Putus asa, dosaku tidak akan diampuni oleh Allah, taubatku tidak akan diterima oleh Allah, dosa perilaku ucapan aku ini sudah banyak, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Maka dua golongan ini tidak akan mampu untuk bertobat minta ampun kepada Allah. Maka jangan sampai kita termasuk dua ini. Yang terlebih apa? Yang nomor satu itu. Apa itu? Kita selalu berbuat dosa tapi kita tidak pernah merasa bahwasanya kita ini adalah pendosa. Kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul setiap malamnya, setiap harinya tidak kurang istighfarnya 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali, itu Rasulullah. Setiap Nabi dan Rasul diberikan julukan oleh Allah Ma'sum.
apa itu maksum? Terjaga daripada dosa. Tapi Rasulullah setiap malamnya, setiap harinya tidak kurang daripada 70 kali sampai 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Sholat kita saja, kita merasa kita setiap harinya sholat, tapi adakah kita merasa bahwasanya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Mungkin kita baik sama Allah, sama manusia, sama tetangga, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, Maka jangan kita pernah merasa bahwasanya diri kita ini adalah diri yang tidak pernah lepas dari dosa. Karena orang seperti ini akan susah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dosa yang sering kita lakukan, tapi kita tidak pernah menyangka itu adalah suatu dosa. Ada dosa yang selama ini kita lakukan, tapi kita tidak pernah merasa bahwasanya itu adalah suatu dosa. Di antaranya apa? Buruk sangka sama orang lain, suudon sama orang. Yang gampang dan mudah. Waktu kita ingin datang ke tempat ini, kita sudah SMS-an. Kita sudah apa sudah itu, WhatsApp atau apa, macam-macamnya sudah. Lalu media sosial, sudah janjian, datang ke rumahnya mau berangkat, dia katakan, maaf saya tidak bisa berangkat bu, saya lagi sibuk. Tiba-tiba, pas kita mau berangkat, tiba-tiba di dalam kita nggak sengaja dia lagi ngitung duit yang banyak. Majelis taklim disamakan sama duit. Ibu apa itu? Suudon. Inna ba'ludhani ismun, kata Allah. Sungguhnya dalam prasangka kita itu dosa apa itu? Buruk sangka sama orang, suudon kepada orang. Ini sering kita lakukan. Kalau kita melihat orang melakukan kejelekan, dosa baik itu kepada Allah, tidak menyalahkan perintah Allah, ataupun dia melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, atau kurang baik sama manusia, maka tidak boleh kita suudon kepadanya. Karena mungkin dosa yang selama itu dia lakukan, ternyata ada sesuatu yang kita tidak tahu bahwasanya itu bukan dosa, ternyata itu adalah sesuatu yang lain. Ingat kaidahnya apa? Setiap sesuatu yang dilakukan oleh orang, kadang-kadang kita tidak tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang memang bukan suatu dosa, karena kita tidak tahu bahwasanya orang itu adalah bukan melakukan dosa, memiliki maksud yang lain. Nah, ini diceritakan di zaman dahulu ada seorang raja Turki. Seorang raja Turki ini suatu saat pernah digelisahkan dalam tidurnya. Dia tidur dalam keadaan gelisah, sampai bangun dalam tidurnya, tiba-tiba dia langsung di esok harinya dia panggil pengawalnya. Pengawal, ntar malam saya pengin muter di kampung saya ini, di tempat saya ini. Baik wahai raja. Kebiasaan raja Turki ini dikatakan setiap malamnya ini dia suka muter, jadi mengontrol. Ini raja yang bagus, ini penguasa yang bagus, ini pemimpin rakyat yang bagus. Setiap malamnya dia selalu melihat daripada keadaan, daripada masyarakatnya. Singkat cerita, waktu dia lagi muter, dia mendapati seorang laki-laki meninggal dunia, jenazah. Setelah dia melihat jenazah tersebut, maka tiba-tiba ditanya, wahai pengawalku, lihat siapa dia? Wahai raja, aku tidak mengenal siapa laki-laki ini. Tiba-tiba lewatlah warga kampung, ada dua orang mungkin waktu itu, ditanya, wahai hamba Allah, engkau tahu siapa dia? Karena waktu itu raja waktu muter itu tidak suka pakai baju kebiwawaan daripada kerajaannya, biar tidak ketangguhan bahwasanya dia adalah seorang raja. Makanya, sudah, ini orang yang tidak usah dihiraukan, sudah biarkan aja, biar dia mati membusuk dengan daripada dosa-dosanya. Raja ini bingung, apa yang dilakukan? Sudah, dia ini orang yang keji, apa dosanya? Kamu kalau mau tahu dosanya, dia setiap malamnya suka berzina dan suka minum minuman keras. Setiap malamnya, setiap harinya dia tidak pernah lepas daripada suka minum minuman keras dan suka berzina. Maka lewatlah dua orang ini, tapi raja yang bijak, dia tidak mendengarkan langsung apa yang diucapkan oleh dua orang tersebut. Wahai pengawalku, angkat ini orang, kemudian kita cari tahu siapa dia. Setelah cari tahu, kemudian tahu orangnya, dibawa ke rumahnya. Waktu sudah sampai di rumahnya, maka diserahkan kepada keluarganya, dia menangis. Setelah menangis karena sadar bahwa ini adalah saudaranya yang meninggal dunia, maka setelah itu akhirnya dia mengatakan, wallahi, demi Allah, aku menyaksikan dia adalah waliullah. Bingung ini raja. Saudaranya mengatakan, demi Allah, aku menyaksikan bahwasanya orang ini, saudaraku ini adalah termasuk kekasihnya Allah.
bingung orang ini. Raja ini bingung. Dikatakan oleh warga kampung tadi, dia setiap harinya berzina, setiap harinya tidak lepas daripada minuman yang keras. Ditanya, ada apa dengan ini semua? Maaf, wahai saudaraku, aku tanya warga kampung tadi, dia setiap harinya berzina, dia setiap harinya minuman yang keras. Kenapa engkau sampai bersumpah kepada Allah, engkau bersaksi bahwasanya dia adalah wali Allah? Wahai saudaraku, ketahuilah, warga kampung ini setiap harinya menyaksikan bahwa saudara saya ini setiap harinya selalu memasuki daripada tempat-tempat perzinaan. Masuk. Setiap harinya dia selalu beli minuman yang keras. Tapi demi Allah, setiap dia masuk ke tempat lokalisasi atau dia masuk ke tempat berzina, dia panggil itu perempuan, kemudian dia katakan kepada perempuan ini, wahai perempuan, wahai hamba Allah, malam hari ini kamu aku bayar agar kamu tidak berzina. Dibayar. Aku bayar kamu agar tidak berzina, tapi aku minta tolong, sekarang malam hari ini kau dapat biaya berapa? Aku dapat sekian. Sudah aku bayar ini, tapi aku minta tolong, malam hari ini engkau jangan berzina. Coba lihat. Aku saksikan saudara saya itu, dia mendatangi tempat-tempat minuman keras, dia beli semuanya dengan harta yang dia miliki waktu itu. Setelah dia beli, aku saksikan dia buang itu minuman keras semuanya. Setelah itu aku pernah menyaksikan dia di suatu malam, dia mengangkat tangannya, ya Allah, mudah-mudahan dengan pekerjaan yang kecil ini menjadikan hamba-hambamu tidak dikutuk olehmu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan perlakuan aku ini yang kecil ini, ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa mereka ini sudah bisa aku ringankan dengan aku berusaha untuk menjadi orang-orang yang menghalangi mereka untuk tidak melakukan berzina dan juga minum-minum keras. Coba lihat. Meneteskan air mata daripada orang yang bercerita dan raja dengan pengawalnya. Kemudian orang saudara ini mengatakan dengan raja ini yang menyamar ini, aku pernah menyaksikan bahwasanya saudaraku ini sebelum meninggal dia berdoa, kemudian aku kasihan kepada saudaraku, katakan sudah engkau tidak usah melakukan ini, orang sudah banyak yang mengatakan seperti ini. Ketahuilah, kalau tidak ada orang yang menyolatiku, yakinilah bahwasanya kelak kalau aku meninggal dunia, raja yang di zaman tersebut akan mensolatin saya. Langsung itu raja yang meneteskan air mata, dia bangun daripada duduknya, dia katakan, wahai hamba Allah, ketahuilah aku raja di zaman sekarang ini, dan betul apa yang dia ucapkan, sekarang aku akan menyolati daripada orang yang dimuliakan oleh Allah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raja bangun dengan pengawalnya yang banyak itu, langsung disolati waktu itu juga. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah jangan pernah kita suudon kepada orang. Apalagi yang kita seudoni ini adalah seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz, seorang habib yang dia itu betul-betul tanggung jawab dengan ilmunya, kita seudon. Gara-gara apa yang paling sering? Gara-gara kita mendengarkan omongan orang. Gara-gara fitnah tersebar. Ingat, kalau ada orang berbicara kejelekan, bukan kepada kiai saja, ulama, ustadz, habaib, kepada saudara kita, teman kita, maka jangan kita dengarkan itu fitnah. Jangan kita dengarkan itu namanya gunjingan dan daripada kedengkian mereka, tapi langsung tanya kepada orangnya, karena itu lebih memastikan hati kita bersih. Ini kita sering diadu domba di sana sini. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini suka mendengarkan omongan orang, kita suka mendengarkan fitnah orang, kita suka mendengarkan orang yang berbicara seperti itu, apalagi naudzubillah min dzalik, yang kita gunjing itu adalah para kiai, ustadz, ulama kita. Maka lebih baik tatkala mendengar itu, kita katakan sudah, kamu tidak usah ngomongin seperti itu menjadikan hati saya kotor. Kamu ingin mengotorin hati saya? Kamu ingin menjadikan hati saya kotor? Maka suruh itu orang pulang, maka kita tanya langsung kepada orangnya, dan husnudon lebih baik ketimbang kita suudon, sebagaimana cerita yang tadi, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu husnudon, dijauhkan daripada suudon kepada orang lain. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Yang intinya, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah, berbuat kebaikan kepada Allah, karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah menjaga ibadah di bulan Rajab, menjauhi daripada dosa, maka Allah akan mudahkan dia beribadah di bulan Syaban, dan pada akhirnya di bulan Ramadan dia akan memanen daripada kebaikan-kebaikan, dan jauh yang terkhusus daripada suudon, karena suudon itu ada perkara yang selalu kita lakukan dan kita remehkan. Mohon doanya selalu. Akhir kalam taufik hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan kepada Al-Habib Nopul Antus atas tausiah yang telah beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin hebat, para pendengar Radio Kuna, juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita menyimak tausiah juga yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syekh Abu Hanifah. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Wa masyali alaih sidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وكل صلاة على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وصلى الله وسلم على سيد المرسلين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا arinal haqqo haqqo warzuqna Allahumma ya Allah arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika wa'inna ala tarki ma'siyatika Allahumma ya Rabbana urzukna at-taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Hadirin hadirat, para orang tua kami, perindu-perindu kemuliaan, calon-calon orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa orang yang selalu kita cintai, guru kita semuanya, Buya Yahya. Yang mudah-mudahan beliau senantiasa dibimbing dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa beliau, orang tua kita yang senantiasa kita harap doa-doa beliau. Orang tua beliau, orang tua guru kita Buya Yahya, Mbak Kakung yang saat ini juga ikut hadir di majelis ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau majelis ini semakin berkah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa beliau barusan ini menyampaikan satu kalimat yang sungguh modal bagi kehidupan kita. Baik prasangka, menghindari jelek prasangka, disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Al-Habib Novel Al-Attos. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari apa yang beliau sampaikan. Saat ini kita berada di satu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang tadi sudah disebutkan oleh beliau Habib Novel bahwasanya bulan ini adalah Asyhadul Khurum. Akan tapi kita ingin coba mencari ada apa di bulan Rajab ini. Tentunya di bulan Rajab ini ada satu kejadian yang sangat istimewa dan teruntuk orang yang istimewa dan menunjukkan keistimewaan Zat yang Maha Istimewa. Satu kejadian yang mungkin setiap tahun kita sering mendengar cerita-cerita ini. Akan tetapi sayangnya betapa banyak orang mendengar cerita ini, akan tetapi tak kunjung ada perubahan, atau mungkin hanya hadir-hadir gebiar saja, akan tetapi pendekatan diri kepada Allah, kerinduannya kepada Nabi Muhammad, urusan sholat, akan tetapi masih sebegitu-begitunya. Maka ayo, bagaimana kita ini bisa mencermati atau bisa mengambil hikmah dari kejadian yang istimewa ini? Dan siapapun yang mengingkari kejadian yang istimewa ini, maka sungguh dia bukanlah ahli iman.
kapan ada orang yang mengingkari kejadian yang istimewa ini, maka sungguh dia adalah bukan orang-orang ahli iman. Kenapa? Karena ini diabadikan oleh Zat yang maha istimewa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran dan juga banyak-banyak dalil-dalil yang lainnya yang menyebutkan kejadian ini. Kejadian apa itu? Tiada lain kecuali kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut kita perhatikan cerita-cerita seperti ini. Bahkan ada sebagian hamba-hamba Allah yang tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai berani mengomentari cerita Isra Mi'raj dengan kalimat, cerita Isra Mi'raj ini cerita bualan, cerita yang tidak pernah ada. Kok bisa dikatakan seperti itu? Iya, karena Palestina dibangun itu dengan kejadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata itu setelah dihitung-hitung tidak nyambung. Nah, ini kalau akal mereka yang dipakai patokan tidak nyambung. Padahal kalau kita hitung-hitung perjalanan Nabi Muhammad ini yang memperjalankan adalah Allah. Kalau dengan Allah memang akal kita yang pendek tidak bakal nyambung karena Allah maha segala-galanya. Maka cerita Isra Mi'raj ini adalah cerita iman. Cerita iman bukan cerita yang harus diakalkan. Kalau cerita yang harus diakalkan, banyak kita ini enggak nyambung. Kita itu akal sering lupa, Pak. Kita itu akal sering enggak nyambung, Ibu, iya kan? Kadang ceramah setiap minggu sudah diingatkan terus sama Buya, masih ngelakuin. Berarti kan enggak nyambung otaknya ya. Lah gitu kok mau ngomentari kekuasaan Allah? Zat yang maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebagian hamba-hamba Allah yang berani berkata seperti itu, mengatakan bahwa cerita Isra Mi'raj adalah cerita hanya bualan, tidak pernah terjadi. Bahkan beraninya mereka itu langsung mengomentari setelah ceramahnya guru kita Buya Yahya. Ada kalau ditengok itu di YouTube, ternyata banyak komentar-komentar miring. Ya sudahlah, di zamannya Nabi Muhammad ada Abu Jahal, di zaman ini juga ada Abu Jahal, mungkin juga ada Fir'aun, mungkin juga ada Namrud. Tapi berbahagialah Anda kalau Anda di barisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, makanya tidak perlu kita memperpanjangkan lebar itu. Ya, tidak perlu kita memperpanjangkan lebar itu. Akan tapi yang jelas kita harus meyakini bahwasanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu benar ada. Ada yang mengatakan, cerita Isra Mi'raj itu, Ustaz, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Rajab. Bahkan ada 11 ulama yang berbeda pendapat tentang kejadian Isra Mi'raj. Loh, ini menunjukkan Isra Mi'raj itu enggak benar. Lah kenapa kok ulama berbeda pendapat? Ada yang mengatakan tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab. Hei orang yang mempermasalahkan bulan dan hari, ketahuilah kita tidak pernah mengenang hari dan tanggal dan bulan, akan tapi kita mengenang kejadian Isra Mi'raj yang ulama sepakat ini telah ada, diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau kita mengenang hari, ya hari hanya sebegitu. Banyak ulama berbeda pendapat. Makanya kita mengenang apa? Kejadian Isra Mi'raj. Terserah mau tanggal 27, mau tanggal 17, mau tanggal 1, yang jelas Isra Mi'raj jumhur ulama sepakat telah ada. Wong dalilnya Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Jalil Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini siapa ini? Allah yang berfirman. Makanya yang mengingkari cerita Isra Mi'raj berarti dia adalah orang yang keluar dari iman. Loh, kalau Allah enggak didengar mau didengar siapa, yuk? Kalau Allah enggak didengar Bapak Ibu, apalagi Ustaz Saif, Habib Novel, iya kan gitu. Wong Allah enggak didengar, iya kan? Makanya banyak orang tua kami setelah kita itu cerita Isra Mi'raj, banyak itu Ustaz, apa itu bualan katanya. Ya, wong Allah didustakan, apalagi kita. Akan tapi Anda semuanya jangan pernah terpengaruh. Sudah kita enggak meributkan urusan hari, tapi kita sepakat Isra Mi'raj benar-benar ada. Adapun dalil Mi'raj diriwayatkan banyak dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baca di kitab Sahih Bukhari dan baca di kitab Sahih Muslim. Di situ semuanya adalah ada. Makanya sudahlah, terserah mereka mau ngomong apa, yang jelas kita meyakini Isra Mi'raj ada. Bahkan bukan hanya itu saja, nanti ada mengatakan Isra Mi'raj itu terjadinya bukan satu waktu terpisah. Jadi Isra dulu, Mi'raj dulu. Berdalilkan ini hanya ada sebagian mengatakan seperti itu, orang tua kami. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wong terjadinya Isra itu lailan, ya, di malam hari. Jumhur ulama sepakat lailan di malam hari dan waktunya sangat sebentar.
waktunya sangat sebentar. Kenapa? Karena kejadian Isra Mi'raj ini poinnya adalah linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan sebagian dari kebesaranku. Jadi poinnya itu di situ. Lah kalau ternyata waktunya itu adalah terpisah, walaupun ada mengatakan terpisah, kalau memang ternyata waktunya terpisah, berarti kalau gitu kekuasaan Allah kurang dong. Masa berangkatkan gitu saja, Allah yang punya waktu, Allah yang punya tempat harus terpisah. Padahal sudah ditegaskan adalah lailan. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari, yakni satu waktu. Nah ini, makanya ada sebagian hamba-hamba Allah yang tidak dibimbing mulai sudah berani mengkritiki seperti itu. Nah ini ya, makanya dari sini. Nah dari sini juga orang tua kami bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya persiapan untuk mendengarkan cerita Isra Mi'raj ini adalah urusan hati. Dan tadi sudah dimukaddimain oleh beliau Ustaz Novel, urusan hati ini penting. Kapan Anda hatinya bersih, walaupun anjing menggonggong, Anda bisa mengambil hikmah. Kalau hati kita bersih. Tapi kalau hati kita sudah enggak bersih, walaupun Nabi Muhammad yang berbicara, jadi kayak Abu Jahal ahli neraka. Karena tempatnya ilmu ada di dalam hati. Tempatnya ilmu ada di dalam hati. Makanya ulama ahli tasawuf, ulama dari masa ke masa, khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah Suwaja ini senantiasa mengajak kepada umatnya, mengajak kepada jamaahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui hati dulu. Hati dulu yang bersih. Kalau hati bersih itu enak orang tua kami. Iya kan? Ilmu kayak apapun tuh gampang untuk didengar. Kenapa? Karena tempatnya hati sudah siap. Tapi kalau sudah enggak siap, Bapak Ibu, subhanallah, Abu Jahal itu kurang hebat kayak gimana? Guru kita sering cerita, Abu Jahal kalau duduk, softnya di depan, nyatet. Kalau enggak datang, bayar orang. Ada orang sini kalau enggak datang, bayar orang? Enggak ada. Makanya paling istimewa itu santri itu ya kayak akhlaknya Abu Jahal. Maksudnya rutinnya, rajinnya, kalau enggak datang sampai bayar orang. Tapi ada sebagian orang enggak datang, Bapak Ibu nitip. Nitip gorengan di luar. Ajib. Nitip gorengan di luar ini. Bukan nitip mau infak, mau sedekat, atau nitip beli. Wah, ini ya ketuker ini ya. Makanya yang benar orang tua kami. Kayak Abu Jahal ini akhlaknya mulia kalau urusan ngaji. Tapi sayang, semangatnya ngaji gak dipaskan dengan hatinya yang kotor. Jadi Abu Jahal itu, kalau sudah ngaji itu, memang yang ada itu jelek prasangka kepada Rasulullah. Nunggu-nunggu kesalahan yang bakal terjadi kepada Rasulullah yang tujuannya nanti untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Maka kapan ada orang yang duduk di tempat ini pengen ngetes ustaz, kiai, berarti dia keturunan Abu Jahal. Sudah gitu aja sudah. Iya kan gitu. Ada orang tuh subhanallah ngaji itu masa Allah pengen ngetes. Ada sebagian orang tuh. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan nanti bulat-bulat. Pokoknya gimana ustaznya biar enggak bisa jawab. Wah, ini Abu Jahal pakai kerudung sama kopiah. Nah ini ya, jadi ini sudah mulai desainnya beda ini. Kalau dulu mungkin Abu Jahalnya pelontosan, tapi sekarang Abu Jahalnya sudah mulai beda ini. Makanya jangan sampai seperti itu. Bertanyalah jika Anda tidak tahu, jangan bertanya urusan ngetes ya. Kalau Anda bertanya urusan ngetes, awas, pada waktunya Anda pun akan ditanya, dipermalukan. Makanya jangan, sudah, baik prasangka ayo. Baik prasangka kepada siapapun, maka ini adalah syarat utama. Kata guru kami, kapan Anda bisa menemukan kemuliaan ilmu di saat bagaimana cara pandangmu kepada manusia. Jadi mencari ilmu itu Bapak Ibu memang utamanya dengan guru. Tapi kalau hatimu itu adalah hati yang bersih, selalu memandang orang dengan mata kasih, dengan mata-mata baik prasangka, maka siapapun yang kamu ketemukan, ternyata engkau bisa menimba ilmu dari mereka. Walaupun dia tukang parkir. Bukan ustadz yang kemana-mana bawa kitab, enggak. Tukang parkir, kalau ternyata dia itu memandang dengan mata baik prasangka, dia akan menimba ilmu. Sampai disebutkan tasawuf yang paling bagus itu tasawufnya tukang parkir. Kenapa? Iya kan? Coba, tukang parkir itu gimana orang tua kami? Tukang parkir itu gimana Bapak Ibu? Banyak parkiran seabrek-abrek dia nyantai, enggak pernah bingung. Karena ngerasa dia bukan motornya. Kan gitu. Iya kan? Ajib ini. Kan gitu, mobil datang berkali-kali dia nyantai, kan gitu. Kalau kita Bapak Ibu subhanallah, motor satu, mobil satu aja sudah beda ya. Parkir itu harus panitianya, ayo sini, takut tergesek, kan gitu. Parkir harus diparkiri panitia orang tua kami. Ini tukang parkir Bapak Ibu, motornya banyak, mungkin ratusan, mobilnya banyak, mungkin ratusan, tapi nyantai saja, ya tetap ya duduk di depan gitu saja orang tua kami. Dan di saat, ini yang paling-paling ajibnya lagi, di saat itu motor pada hilang pulang, dia pun nyantai. Iya kan?
Makanya ilmu tasawuf yang hebat itu tukang parkir loh. Kapan kita bisa memandang seperti itu orang tua kami? Kalau hati kita bersih. Kan gitu. Tapi kalau kita hati kita enggak bersih, orang tua kami enggak bisa seperti itu. Iya kan? Melihat anjing bagaimana? Melihat anjing. Kalau orang hatinya bersih, orang tua kami ternyata di dalam anjing itu Bapak Ibu, wah ini manakib anjing jadinya nanti. Ini sejarahnya anjing nanti. Ternyata disebutkan dalam kitab apa sarahnya apa Safinatun Najah itu Kasifatu saja itu ternyata di situ disebutkan bahwasanya anjing itu memiliki 5 sifat yang harus dimiliki oleh ahli iman. Ini loh, ini anjing Bapak Ibu. Iya kan? Belum manusianya ini. Loh, makanya kapan pokoknya orang sudah memandang baik dengan siapapun makhluk Allah, dia akan menemukan hikmah. Anjing itu orang tua kami apa? Anjing itu kalau kemana-mana enggak bawa bekal. Mana ada anjing bawa bekal gitu? Gak ada. Apa ini? Ini sifat mukhlisnya seorang musafirin. Jadi kemana-mana tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu kita harus itu. Kalau kita subhanallah, ya ziarah Wali Songo, umroh, subhanallah orang tua kami. Bekalnya seabrek-abrek. Tawakalnya kurang. Padahal di sana sudah dijamin. Orang umroh itu Bapak Ibu sudah dijamin kan? Anda tinggal ibadah tok. Waktunya makan ya tinggal ke hotel. Tapi dasar yang kurang tawakal Bapak Ibu masih bawa pop mie, bawa ini, bawa itulah, ini kalah sama anjing yang tawakal benar itu. Itu yang pertama. Ada 5. Yang kedua, anjing itu memiliki satu sifat yang istimewa juga. Apa? Anjing itu kalau tempatnya ditempati orang enggak ribut. Kalau anjing itu ada anjing yang tadi mungkin dia makan di situ, kok tiba-tiba ditempati temennya, enggak ribut, milih ngalah. Tapi kalau beda, kita ditempatin orang gimana itu? Nah ini, ya lapak kita ditempatin orang bagaimana kan gitu. Nah ini, jadi ada 5 ini orang tua. Loh, kapan bisa kita memandang seperti itu kalau hati kita bersih, ya kan itu. Dan yang ketiga ada 5, nanti duanya cari sendiri. Yang ketiga itu anjing di malam hari enggak pernah tidur. Mana ada anjing di malam hari tidur itu? Gonggong terus. Iya kan? Ini sifatnya orang-orang ahli tahajud ini. Harusnya ahli iman tuh kayak gitu. Malam hari itu bukan ngorok. Iya kan? Bangun dong, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya. Baik, ini termasuk ada salah satu dari sifat. Baik, kembali kepada urusan tadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita tengok orang tua kami, kalau kita tengok kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ternyata berangkat dari pembelahan dadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, pembelahan dadah Nabi Muhammad itu orang tua kami mulai dari di bawah leher Nabi Muhammad sampai di atas pusar ini dibelah ini. Dari urusan ini aja sudah enggak nyambung. Mana dulu ada dokter bedah? Iya kan? Sudah enggak nyambung ini orang tua kami. Mana ada dulu dokter bedah kan gitu? Malaikat Jibril yang membelah. Hatinya diambil dari sini sudah gak nyambung. Kalau kita ngandalkan akal gak nyambung, gak ada dokter bedah. Memang dokter bedah gak ada, yang nyiptakan dokter bedah sudah ada Allah. Selesai semuanya kalau urusannya dengan Allah. Makanya sudah jangan digadok-gadokkan dengan akal kita sudah, tapi yakinkan dengan hati yang beriman kepada Allah, hati yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang memberangkatkan Nabi Muhammad siapa? Allah subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya lailan di malam hari. Ibarat kalau bahasa sekarang Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu ditraktir. Loh, orang kalau ditraktir terima beres enggak? Kalau orang dibosin terima beres enggak? Ini kalau bahasa sekarang biar paham gitu loh. Jadi nanti biar enggak timbul pertanyaan lagi. Anda kalau ditraktir Bapak Ibu terima beres. Ayo ngaji ke Buya. Sudah, mobil terserah saya. Nanti sarapan terserah saya. Berarti Anda duduk manis sudah. Loh, ini Allah yang ngurus ini semuanya. Makanya kalau urusannya dengan Allah, beres semuanya orang tua kami ya. Beres semuanya. Makanya di sini ini adalah yang berperang sangat sekali adalah memang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sebelum diberangkatkan ternyata dadah beliau dibelah dulu dan hatinya diambil oleh malaikat Jibril. Saat itu disiram dengan air zam-zam, kemudian disiram dengan satu wadah yang terbuat dari emas. Satu wadah yang terbuat dari emas. Satu wadah ini isi apa? Disebutkan itu isi iman, isi hikmah. Makanya ini ada makna dohir, ada makna khisi, kata guru kami. Ada makna dohir, ada makna khisi. Sehingga hati Nabi Muhammad itu disiram dengan wadah yang isi keimanan, hikmah, kelapangan, ditaruh di dadanya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad merasakan sesuatu keimanan yang memuncak untuk rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi dipersiapkan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama berbeda pendapat, ada mengatakan
berangkatnya beliau dari rumahnya Ummi Hani. Ada yang mengatakan dari dari dekatnya Ka'bah, ada yang mengatakan dari Hijr Ismail. Terserah, yang penting Nabi Muhammad berangkat sudah, mau dari Ummi Hani atau Hijr Ismail, yang jelas Nabi Muhammad telah diberangkatkan. Lah, dari sini Bapak Ibu bisa difahami, kalau pelaku Isra Mi'raj saja hatinya yang sudah bersih dibersihkan, apalagi kita yang mendengar cerita Isra Mi'raj, maka tentunya hatinya harus dibersihkan. Jangan ada dendam, jangan ada sombong, jangan ada dengki, jangan ada riak. Kalau hati kita penuh dengan penyakit-penyakit hati kayak gitu, walaupun Al-Quran dibaca, tidak akan masuk. Dan memang Bapak Ibu, pendengki, penghasut, rajin baca Al-Quran. Mungkin rajin bangun malam. Mungkin rajin sholat berjamaah. Tahu cerita yang sering diceritakan Buya itu? Hah? Buya kan sering pernah cerita. Ada cerita seorang istri punya suami, pulangnya sebulan sekali. Karena pulangnya sebulan sekali, ya tentunya kangen-kangenan lah, ya kan gitu. Sehingga ingat masa mudanya, harus makan sepiring berdua, tehnya satu gelas berdua, kan gitu. Bikin gorengan, duduk di depan rumahnya, teras, anaknya main loncat sana sini, lagi ngobrol asiknya bercengkrama dengan suami. Istri ngomong, "Bang, sampai kapan abang mau berjauh-jauhan seperti ini? Sampai sukses lah di..." Waduh, subhanallah, kalimat yang bijaksana. Sampai sukses. Sukses bagaimana, Bang? Sukses di dunia, sukses di akhirat. Kata suaminya, "Sukses di dunia itu apa, Kak?" Nah, yang sukses di dunia lah minimal punya mobil lah. Sudah mulai cinta dunianya ini ya. Punya mobil lah, biar kalau pengajian enggak telat-telat. Loh, niatnya benar, Ibu. Ya kan, punya mobil biar kalau pengajian enggak telat-telat karena musim hujan, ya kan? Jadi enggak telat-telat. Terus apalagi, Bang? Ya punya rumah lah, rumahnya yang layak, kan gitu. Ya udah, Bang, tak doain insyaallah mudah-mudahan dikabul semuanya oleh Allah. Ya kan gitu. Lagi enak ngomong kayak gitu, Bapak Ibu sudah mau ngambil gorengan itu, tak taunya apa? Lewat mobilnya tetangga. Enggak ada platnya lagi orang tua kami. Enggak ada platnya. Kalau enggak ada platnya itu mobil apa itu? Mobil zaman bengen apa baru itu? Mobil masih crash katanya. Lewat saat itu mobil itu. Tak tanya istrinya, ngomong, "Bang, itu mobilnya siapa? Kayaknya baru dengar mobil, kayaknya baru ngelihat mobil warna merah kayak gitu, Bang. Enggak ada orang kampung punya mobil warna merah kayak gitu, Bang." Kata suaminya, "Dek, kamu kok nanya saya? Saya kan satu bulan sekali pulangnya. Nanya sana kamu." "Oh iya, Bang, punten, Bang," kata dia. Akhirnya apa? Nanya sama tetangganya. Punten, ibu. "Oh, subhanallah, ibu haji." Loh, coba lihat. Ibu haji ya. Awas ini, bisa ngelihat, sudah ngelihat Ka'bah ini. Sudah tawaf di hadapan Ka'bah itu. Jadi yang nanya mobil siapa tadi? Ibu haji. Nah, sudah ngelihat Ka'bah. Mungkin dia nyium Hajar Aswad, tapi hatinya belum ditata. Akhirnya, itu siapa itu yang punya mobil? "Oh, Bu Haji." "Bu Haji belum tahu tak, Ibu Haji?" Belum tahu. "Bu Haji, punten, itu orang yang kemarin pindahan dari kampung sebelah. Alhamdulillah belum satu tahun di sini sudah beli mobil." Tetangganya ngomong alhamdulillah, tapi dia nyes, ajib. Belum satu tahun sudah beli mobil ini. Kita, suami kita sudah hampir 20 tahun ini keluar kota terus, gak punya mobil. Akhirnya ngomong, "Bang..." Tetangga itu, "Bang, sudah ngomongnya sudah males, Ibu." Tetangga itu, "Bang, kenapa?" Tetangga, "Tetangga baru pindah dari kampung sebelah, belum satu tahun sudah beli mobil, Bang. Inti kapan?" tak tanya abangnya, masya Allah, orangnya bau dengki sedikit. "Dek, kalau urusan beli mobil mah gampang, ngeredit bisa." Ya kan, apalagi sekarang zaman kredit apa tadi, kredit bisa. Suaminya ngomong kayak gitu, tapi istrinya ngomong, "Bang, mending kalau kredit, tapi kalau itu korupsi gimana? Katanya itu PNS, Bang." Wah, ini katanya pegawai negeri, Bang. "Pokoknya, Bang, harus dicari, Bang. Gak boleh orang baru masuk kampung kita, tak taunya sampah masyarakat, korupsi." Akhirnya sampai ngobrolin, ibu bapak ngobrol kayak gitu, sampai nyampe waktu maghrib, gorengannya dingin gak kemakan, tehnya dingin gak keminum. "Bang, sudah, kita lanjut nanti setelah sholat maghrib, jamaah ya, Bang." Jamaah, subhanallah, pendengki itu ternyata jamaah, bapak ibu. Berjamaah, ya ini berjamaah dia. Setelah sholat berjamaah, bapak ibu ingat, menghidupi antara maghrib dengan isya, pahalanya gede.
Bang, nanti lanjut setelah sholat isya, bang. Baca Al-Quran dulu. Ajib. Tapi ingat Bapak Ibu, kedengkian jika dipupuk dalam hati kita, walaupun amal kebaikan kita segunung, akan habis, tidak ada nilainya. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulu naru al-hatobah. Sudah. Kedengkian itu akan melahap habis kebaikan, seperti hanya api akan melahap habis kayu bakar. Sudah. Walaupun dia punya bacaan Al-Quran, punya infak yang banyak, mungkin punya bangun malam, tapi kalau hatinya enggak ditata, enggak ada nilainya. Lu ini ngaji dulu, setelah ngaji sholat malam makan bareng, ya kan? Sholat malam makan bareng, mau sendok-sendokan Bapak Ibu, laki-laki istrinya memulai, bang, pokoknya harus dicari. Nah, diulang lagi, apanya dicari deh, suaminya sudah lupa, itu loh bang, itu tadi sampah masyarakat itu kayaknya korupsi itu bang, pokoknya harus dicari. Akhirnya gak enak lagi makan, sampai mau tidur Bapak Ibu, ya subhanallah, kan satu bulan sekali Ibu tidurnya satu selimut, iya kan? Sunnah Ibu tidur satu selimut itu sunnah, itu tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengin tidur satu selimut. Akan tapi orang tua kami tidur satu selimut jadi enggak enak. Kenapa? Istrinya ngejar terus. Pokoknya harus dicari, Bang. Coba bayangkan, Bang, pindah setengah tahun di sini. Iya kan? Langsung beli mobil, dapat dari mana, ayo Bang? Loh, ini. Akhirnya ngobrol sampai jam 1 malam, yang punya mobil sudah tidur jam 9. Iya kan? Ini keistimewaannya orang yang dengki ini, ya. Akhirnya tidur jam 1 malam Bapak Ibu, bagaimana? Paginya kesiangan, waduh, sholat subuh sudah bingung, kesiangan, belum bikin sarapan, iya kan? Belum bikin sarapan, suaminya mau berangkat keluar kota lagi, waduh capek dia orang tua kami, sudah akhirnya alhamdulillah terwujud satu makan-makan nasi goreng, sepiring berdua, lagi mau nyendokkan gini ke suaminya, bang, buka mulutnya bang, tak taunya apa, tetangganya nyalain mobilnya, cekleng, bang, kok deket sekali ini. Capek enggak orang dengki ini? Capek, makanya jangan dirawat ya. Bapak Ibu, ini orang awam, Bu Haji, Pak Haji bisa dengki, iya kan? Jangankan beliau-beliau, ustaz bisa dengki, iya kan? Kiai bisa dengki, iya. Ini ustaz, kiai bisa dengki, apalagi orang awam. Makanya Bapak Ibu, ayo harus kita bersihkan hati kita biar kita faham cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibersihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad diberangkatkan ternyata pakai kendaraan buruk, dan ini pun diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kendaraan buruk ini lebih gede daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda, sedeng-sedeng lah, warnanya putih cemerlang, menyejukkan bagi siapapun yang memandang. Dan kendaraan buruk ini langkahnya satu langkah sejauh mata kita memandang, maka itu langkahnya buruk. Makanya ini kendaraan istimewa. Pengin naik buruk orang tua kami? Pengin masuk surga dulu ya. Kalau masuk surga insya Allah naik buruk nanti ya. Kita orang istimewa karena ahli surga. Ini Nabi Muhammad naik buruk orang tua kami. Tapi ingat, ini ada perlu kami sampaikan. Buruknya Nabi Muhammad tidak seperti buruk di zaman sekarang ya. Buruk zaman sekarang itu kurang ajar itu. Iya kan? Bagaimana enggak kurang ajar orang tua kami? Itu anak di hitan, lalu katanya apa? Pokoknya saya mau di hitan kalau saya naik buruk. Dan ternyata buruknya apa Bapak Ibu? Subhanallah, ada biduannya setengah telanjang joget-joget dangdutan, ya gitu. Yang lebih ajibnya lagi, anaknya dipakai imamah kayak kami gini, pakai surban naik itu. Nah ini subhanallah, itu bukan buruknya Nabi Muhammad, bukan buruknya Nabi Muhammad, bukan seperti itu. Buruknya Nabi Muhammad yang seperti diceritakan dalam hadis-hadis sahih, bahwasanya buruknya Nabi Muhammad itu memang binatang, ya binatang, lebih kecil daripada kuda, lebih gede daripada keledai. Akan tapi buruk sekarang itu ternyata buruk yang digambar oleh orang Yahudi, bahkan buruk sekarang ternyata kepalanya kepala manusia, bahkan kepala perempuan. Ternyata ini setelah ditengok-tengok, dicek, itu ternyata tujuannya untuk menghina buruknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok buruknya itu gambarnya perempuan? Iya, Nabi Muhammad kan istrinya banyak, sahwatnya gede. Loh, kurang ajar enggak ini? Makanya kapan ngejek buruknya Nabi Muhammad, berarti dia ngejek Nabi Muhammad. Mohon maaf, Ibu kalau punya motor jelek tiba-tiba diejek sama tetangga, Bu Haji motornya kok jelek, berarti ngejek siapa itu? Ngejek Bu Haji apa ngejek motor? Ngejek Bu Haji yang punya motor. Sama, yang ngejek buruknya Nabi Muhammad berarti ngejek Nabi Muhammad. Yang ngejek Nabi Muhammad khawatir ditinggal oleh Nabi Muhammad, gak bakal ada iman itu, ya kan? Ditinggal oleh Nabi Muhammad, mungkin yang ngejek Nabi Muhammad bisa jadi dia keluar dari agama Islam.
Jangankan ngejek, jelek prasangka kepada Rasulullah menjadikan sebab orang keluar dari agama Islam. Cerita yang sering disampaikan oleh guru kita Buya Yahya, khususnya bagi seorang santri, seorang murid, hendaknya kamu baik prasangka kepada gurumu. Hati-hati kalau kamu enggak baik prasangka kepada gurumu. Orang itu kalau sudah enggak baik prasangka, Bapak Ibu berkembang. Kalau dia enggak baik prasangka kepada gurunya, dia pun akan enggak baik prasangka sama temannya, sama saudaranya, mungkin orang tuanya, mungkin gurunya, dari gurunya pun dijelekin prasangka. Sampai Nabi Muhammad pun dijeleki prasangka. Sampai ada satu cerita, ada anak dari Yaman. Katanya anak muda cerdas, orang tua kami hafal Al-Qur'an bahkan hafal 2000 hadis. Ini cerita yang sering diulang-ulang oleh guru-guru kita Buya Yahya untuk membekali anak-anak beliau agar supaya baik prasangka kepada siapapun, khususnya kepada guru. Ya, kepada guru. Nah, ini ada orang tua kami hafal Al-Qur'an hadis 2000 hadis. Arba'in Nawawi ada yang hafal enggak jamaah ini? Arba'in Nawawi itu 40 hadis. Ya. Sudah ada yang hafal belum? Ini 2000 hadis hafal. Akan tapi ternyata apa? Dia punya kebiasaan jelek prasangka kepada gurunya. Gitu loh. Akhirnya apa? Sampai dia membaca satu riwayat tentang Siti Zainab, hadis tentang Siti Zainab, akhirnya dia apa? Berani jelek prasangka kepada Rasulullah. Loh, kok Rasulullah kayak gini? Loh, coba lihat. Cuma jelek prasangka toh. Akhirnya apa? Ternyata dia sekarang murtad, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam, sampai banyak khususnya Habib Ali Al-Jufri sering mendatangi pemuda ini untuk dikasih nasihat biar balik kepada Islam. Ternyata enggak balik-balik sampai sekarang. Kenapa ini? Jelek prasangka, membiasakan jelek prasangka sampai puncaknya jelek prasangka kepada Rasulullah. Loh, kalau jelek prasangka menjadikan sebab orang murtad, gimana yang ngejek Nabi Muhammad? Ya kan? Makanya jangan macem-macem. Akhirnya terus orang tua kami lanjut cerita tadi itu. Nabi Muhammad pun berjalan mulai dari Masjidil Haram ke Palestina. Ini perjalanan singkat orang tua kami. Perjalanan singkat, lailan. Ya, kita ulang lagi, barangkali pernah sampaikan. Lailan ini kata ulama ahli tafsir, kenapa kok pakai isim nakiro, enggak pakai isim makrifat. Bukan enggak pakai al-laila. Ini kalau ilmu nahwu ini, yang ngerti nahwu ini, laiko lailan isim nakiro enggak pakai ma'rifat. Ya dulu ala taklili muddati, ini menunjukkan perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya ini adalah singkat sekali. Makanya pakai isim nakiro. Kalau alaila semalam suntuk. Nah, tapi Nabi Muhammad enggak, ini lailan singkat sekali perjalanan beliau. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan separuh malam, ada yang mengatakan cuma sepertiga malam, bahkan ada yang mengatakan lebih cepat daripada itu semuanya, sehingga diabadikan dalam satu riwayat, thumma aruddu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Nabi Muhammad kembali dari arsh, ya kan, dari langit ketujuh sana itu, kembali dari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai ranjangnya itu yang tadi bekas tidurnya beliau angetnya itu belum hilang, Nabi Muhammad sudah balik ke posisi semula, yakni balik ke ranjangnya atau ke tempat duduknya. Berarti bagaimana? Begitu dahsyatnya, sangat singkatnya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kalau duduk lama kan pasti ada bekas anget itu. Iya kan? Bekas anget itu belum hilang, Nabi Muhammad sudah balik. Berarti singkat sekali. Ya, orang tua kami. Karena tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami tampakkan sebagian dari kebesaran kami. Yani kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat singkat sekali perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Bapak Ibu, tadi kita sambung. Kenapa kok di situ pakai kalimat bi abdihi? Iya kan? Pakai kalimat subhanalladzi asra bi abdihi. Kok bukan bi nabiyihi, kok bukan bi habibihi, kok bukan bi rasulihi. Ternyata ulama ahli tafsir juga menemukan hikmah. Di situ ada 3 hikmah. Yang pertama adalah, hikmah yang pertama yang bisa kita ambil adalah, tidak ada kedudukan yang paling tinggi kecuali kedudukan seorang hamba. Jadi makom di dalam mendekatkan diri kepada Allah itu, orang tua kami, makom yang paling tinggi itu ternyata makom jika kita menyadari diri kita ini seorang hamba. Kenapa? Kalau dia adalah seorang hamba, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia enggak memahami dirinya seorang hamba, dia tidak pernah minta kepada Allah. Jadi abdun ini adalah jabatan, titel yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah seorang hamba yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat abdun ini membentengi umatnya Nabi Muhammad untuk tidak mengkultuskan kayak umat Nasrani mengultuskan Nabi Isa sebagai Ibnullah.
anak laki-lakinya Allah. Makanya Anda boleh memuliakan Nabi Muhammad, Anda boleh mengagungkan Nabi Muhammad, tapi ingat, semulia-mulianya Nabi Muhammad, seagung-agungnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, makanya di sini membentengi bagi umatnya Nabi Muhammad untuk tidak mengkultuskan Nabi Muhammad sampai dianggap menjadi itu Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalimat abdun ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj jasad dan rohnya. Ya, jasad dan rohnya. Jasad ada darah, ada daging, ada tulang, dan juga ada rohnya. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad berangkat rohnya saja. Berarti Nabi Muhammad tidur, rohnya yang melayang, kan gitu? Enggak. Jumhur ulama sepakat bahwasanya Nabi Muhammad itu berangkat dengan jasad dan rohnya. Dalilnya apa? Ini kalimat bi'abdihi, ya. Kalimat bi'abdihi. Kemudian perjalanan beliau orang tua kami mulai dari Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai menuju Palestina Masjidil Aqsa. Kenapa kok harus mulai dari Masjidil Haram? Loh, ini dibahas juga oleh para ulama, karena Masjidil Haram ini termasuk tempat ibadah umat Islam yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Nah, Allah mengajarkan kepada kita untuk bisa menghormat masjid. Ini masjid yang pertama dibangun ini. Kemudian masjid yang kedua yang dibangun mana? Masjidil Aqsa, Palestina. Ya. Kenapa dinamakan Aqsa? Aili bu'dihi, karena jauhnya. Ya, aili bu'di Aqsa ujung, aili bu'di karena jauh, jauhnya orang tua kami. Nah, dari sini juga ulama ahli tafsir memahami bahwasanya yang namanya bepergian itu Bapak Ibu mulai dari tempat yang baik menuju tempat yang baik. Jangan sampai bepergian kita dari tempat rumah kita yang baik tak taunya maksiat. Jangan, karena bepergian itu adalah dari tempat, dari masjid, yakni rumah Allah yang baik, ada ridho Allah, maka menuju rumah Allah. Nah, ini kalau bisa bepergian seperti itu. Makanya kapan orang dapat kemurahan di dalam bepergian untuk meninggalkan sholat Jumat, untuk mengkosor sholat, untuk menjamak sholat, atau mungkin bisa meninggalkan puasa bagi seorang musafir, kapan? Di saat tujuannya bukan maksiat. Tapi kalau tujuannya maksiat, gak dapat kemurahan. Walaupun bepergiannya mencapai 84 kilo, tapi kalau tujuannya adalah bukan tujuan karena Allah, tujuan maksiat, gak dapat kemurahan. Nah, inilah yang dipahami oleh para ulama. Palestina alladzi barakna haulahu. Palestina itu adalah yang kami berkahi sekelilingnya. Tanah Palestina itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana itu Bapak Ibu tidak bercocok tanam di sana kecuali tumbuh subur. Berkah, walaupun kayaknya gersang. Berkah, air melimpah luah di sana. Buah-buahan apa saja ada di sana, orang tua kami. Buah-buahan di sana itu ada apa aja ada. Dan makanya keberkahan di sini ada dua, keberkahan dohir dan keberkahan batin. Keberkahan dohir ya tadi itu, segi urusan air, tumbuhan subur. Adapun keberkahan batin, orang tua kami apa? Di sana itu banyak orang-orang soleh. Ada Nabi Musa dikubur di sana. Ada Nabi Yusa bin Nun dikubur ada di sana. Ada Nabi Syis dikubur ada di sana. Ada Ashabul Kahfi dikubur di sana. Karena di sana banyak orang soleh, akhirnya tempatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kaidah, kapan ada orang soleh pasti ada keberkahan. Kapan tidak ada orang soleh tidak akan ada keberkahan. Makanya tolong, kalau mau bikin rumah, Anda tengok dulu ada orang soleh enggak di sana. Biar ada keberkahan dong. Ya kan? Dan coba pesantren ini orang tua kami, orang kiai-kiai kalau bangun pesantren itu Bapak Ibu pasti ngambilnya alas, karena babat alas. Tapi alhamdulillah nanti lama-lama jadi kampung. Kenapa? Ngerti pingin berkahnya orang-orang soleh, biar dapat keberkahan dari orang-orang soleh. Kalau nggak ada orang soleh, walaupun indah kayak apapun nggak bakal berkah. Anda tahu Jepang? Jepang itu katanya comberannya kalau diisi air mas hidup. Comberannya Bapak Ibu, ya? Comberannya itu tempat pembuangan air kotorannya itu, kalau diisi air, diisi ikan mas hidup, karena saking benihnya, jernihnya. Ya, kalau comberan kita gimana? Sudah baunya gak enak kan gitu orang tua kami. Ini Jepang, tapi coba yang indah kayak gitu gak gimana? Hampir setiap saat diancam tsunami kalau gak gempa. Kenapa? Karena gak ada orang soleh, jarang orang soleh di sana. Bahkan mohon maaf, tempat produksi VCD yang gak bener gede-gedeannya ada di Jepang, Miami. Tempat film-film gak bener itu di sana. Makanya gak ada keberkahan, setiap saat akan ditimpa tsunami, setiap saat akan ditimpa gempa. Kenapa? Gak ada orang soleh. Mungkin ada tapi orang solehnya sedikit.
Tapi kalau Palestina, orang solehnya banyak, para nabi banyak, ada dikubur, ada di sana. Akan tapi sayangnya orang tua kami, Palestina yang diberkahi oleh Allah seperti itu, ternyata sekarang oleh musuh-musuh Allah dinodain. Masjid yang harusnya dipakai itikaf, dipakai bulu tangkis oleh musuh-musuh Allah. Iya kan? Al-Quran diinjak-injak di sana. Dan orang-orang Palestina kalau ibadah di sana, susah orang tua kami. Iya kan? Dan yang lebih disayangkan lagi, lebih anehnya lagi Bapak Ibu, di saat umat Palestina dihancurkan oleh musuh-musuh Allah seperti itu, ternyata negara-negara Islam diam seribu bahasa, enggak ada bantu. Iya kan? Nanti bantu sesaat, setelah itu hilang lagi. Bantu sesaat, enggak ada kompak, padahal mereka umat Islam. Maka ini benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pada waktunya umat Islam di zaman akhir kayaknya mayoritas tapi hakikatnya minoritas. Iya kan? Enggak ada kecemburuan. Makanya tolong Bapak Ibu, ini punten ini tolong. Bapak Ibu, mereka orang-orang di Palestina itu Bapak Ibu, minum air bersih susah. Kadang kita subhanallah kalau beli air itu Bapak Ibu, kadang diminum serut-serut sudah dibuang. Eman orang tua kami. Mana kerinduan kita kepada orang-orang Palestina, padahal mereka mencari minum air bersih itu susah. Lah kita kok seenaknya minum klep, buang lagi, minum klep, buang lagi. Makanya di Al-Bahjah itu Bapak Ibu, santri itu diajarkan, "Hei, para santri yang nyambut tamu, enggak boleh kamu menusuk apa itu? Menusuk minuman gelas air itu." Kenapa? Kadang ada sebagian tamu itu enggak mau minum. Makanya kalau enggak ditusuk berarti nanti bisa balik lagi buat tamu yang lainnya. Karena kalau ditusuk sama santri, akhirnya dia enggak mau minum, dipaksa minum, minum sedikit, perut itu kan seruput, sudah itu ditinggal, mubadir dong. Subhanallah, kita itu diajari oleh guru kita Buya itu, orang tua kami, sampai urusan sepele kayak gitu Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, air mineral yang Anda dibagi-bagiin kan kalau habis bukan dibuang sama santri, dikumpulin, dimasukkan ke galon, diminum sama santri. Kenapa? Santri husnudan kepada jenengan jamaah yang mau berkah insyaallah. Enggak ada penyakit, enggak ada apa gitu. Tapi sampai dilihat oleh dokter, "Buya, kok kayak gini Buya? Ini kan kalau yang minum punya penyakit batuk gimana?" Oh, enggak ada. Sudah insyaallah ini asarul mukmin syifa kan gitu. Bekasnya orang ahli iman insyaallah adalah syifa, obat. Jadi Bapak Ibu, sisa minuman jenengan itu enggak bakal dibuang sama santri, dikumpulin. Begitu juga makanan yang dinampan. Makanan yang dinampan itu bantu aku, makanya guru kami sering menginformasikan, tolong jangan buang sesuatu di atas nampan. Ataukah mungkin nyuci tangan di atas nampan, ataukah buang tisu di atas nampan. Kenapa? Barangkali ada sisa-sisa makanan itu enggak bakal dibuang sama santri, dikumpulin jadi satu, dimakan bareng sama santri. Dan alhamdulillah saya juga pernah dulu kayak gitu orang tua kami. Alhamdulillah sehat, gemuk sampai kayak gini. Makanya yang doyan bekasnya orang-orang ahli iman. Makanya ini pendidikan orang tua kami, pendidikan yang jarang ditemukan di pondok pesantren-pesantren mana. Enggak pernah membadirkan sesuatu sekecil apapun. Insya Allah akan mengundang keberkahan. Baik, lanjut orang tua kami. Itu Palestina Bapak Ibu ya. Keberkahannya subhanallah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Allah menjalankan Nabi Muhammad itu tujuannya apa? Untuk menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah. Min di sana bimakna tabi'id, sebagian kecil dari kebesaran Allah. Jadi Nabi Muhammad diberangkatkan kayak gitu itu ternyata apa? Itu sebagian kecil dari kebesaran Allah, bukan dibuka semuanya orang tua kami ya. Sampai nanti langit ke langit pertama, kedua, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Mustawa, sampai ke Ars bertemu dengan Allah, ternyata itu adalah sebagian kecil dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya adalah ayo kita semuanya mengimani kegiatan seperti ini. Walaupun sebenarnya ceritanya masih panjang orang tua kami, insya Allah kita lanjut nanti pada pertemuan kapan? Ada acara di mana di Attaqwa? Ada acara di Attaqwa Isra Mi'raj kapan? Hari Selasa kapan? Belum ada informasi. Baik. Ada nanti Isra Mi'raj di Attaqwa orang tua kami hari Selasa, enggak tahu Selasa tanggal berapa. Itu nanti yang ngisi kami dengan Ustaz Novel, jadi ngadain acara Isra Mi'raj di Masjid Ayat Attaqwa, dipanitiai oleh Fasber, nggak tahu harinya katanya hari Selasa, tanggalnya tanggal berapa kurang paham, tapi yang jelas ada insya Allah nanti di sana akan kita ceritakan yang detail. Adapun di sini ini adalah mukaddimah saja. Pada intinya orang tua kami, ayo hikmah yang pertama yang kita bisa ambil apa? Bersih
hati. Hikmah yang kedua adalah, ayo kita baik prasangka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baik prasangka kepada siapa? Ke siapapun orang tua kami. Dan hikmah yang ketiga adalah, inilah perjalanan yang sangat luar biasa menunjukkan kehebatan dan kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita selalu dikokohkan di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jika masih ada waktu, mangga dilanjut dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Al-Ustaz Saib atas kajiannya atau tausiahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbi, amin. Baik, para hadirin semuanya, para pendengar Radio Kunda, juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah, kami persilahkan untuk bertanya dan kami berikan kesempatan satu orang satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu satu dan jamaah bapak-bapak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kepada Syekh Abu Hanifah yang saya hormati dan hadirin hadirat yang saya hormati, mohon maaf barangkali pertanyaan saya sudah sering ditanyakan. Saya akan bertanya mengenai mengenai fidyah. Fidyah. Iya, mengenai fidyah. Bulan-bulan yang lalu saya ke saudara saya ke Jawa Tengah, kemudian saudara saya sakit sekitar 2 bulan, kemudian kan tentunya banyak sholat yang ditinggalkan. Kebetulan cuma 2 anak perempuan yang merawatnya gitu di rumah. Dan kemudian setelah sekarang sudah meninggal, dan saudara saya yang satunya itu mengatakan bahwa ini dibidiai atau tidak. Kemudian ada saudara yang lain yang mengatakan tidak usah. Jadi bagaimana untuk tata caranya membayar fidyah? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jamaah ibu-ibu ada? Cukup. Baik Ustaz, mungkin kita bacakan dari Facebook Ustaz. Satu penanya dari sahabat kita Uni Zahro dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik Ustaz, saya pengen bertanya, apa obat agar hati bersih dari suudzon? Begitu Ustaz bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama adalah tentang orang yang meninggal punya hutang salat. Ini bagaimana Ustadz? Apa dibayar fidyah atau enggak? Atau dikodo atau tidak? Pertama kali yang perlu difahami, kalau ada orang sakit bisa meninggalkan sholat, atau orang mati kok ternyata punya hutang sholat, yang salah, yang dosa ahli warisnya. Kok bisa? Sampai yang sakit meninggalkan sholat itu kok bisa? Gimana ahli warisnya itu? Bayar rumah sakit jutaan bisa. Kenapa bayar orang untuk membimbing orang sakit kok enggak bisa? Harus dipandu dong, mereka itu jangan sampai sakit dikasih obat-obat terus, enggak butuh obat, memang butuh obat, tapi yang lebih penting adalah kedekatan diri kepada Allah. Maka yang paling penting adalah ditekankan ini, tolong ahli warisnya yang benar, anaknya itu gimana? Nyari uang terus lah, sampai lupa enggak ngajarin sholat bagi orang sakit itu. Sholat bagi orang sakit itu gampang Bapak Ibu, kalau enggak bisa berdiri duduk, enggak bisa duduk ya sudah tidur-tiduran, gampang, paling enak sudah. Adapun sujud rukuknya semampunya. Dan sholat bisa dijamak bagi orang yang sakit. Maka tolong sekali lagi, kalau ada orang meninggal kok punya hutang sholat, ini yang perlu disalahkan ahli warisnya. Mana kasih sayang kita? Jangan-jangan kita ini sayang uangnya tok itu. Iya kan? Biar dapat warisan. Ini yang perlu disalahkan itu. Adapun kalau sudah terjadi Ustaz, kalau sudah terjadi ini bagaimana? Di sini ada 4 pendapat. Pendapat yang dikokohkan adalah tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah karena sudah meninggal. Pendapat yang dikokohkan ini, iya kan? Pendapat yang dikokohkan. Adapun pendapat yang kedua adalah dibayarkan fidyah. Ini yang dikerjakan oleh Imam Subuki, ya, membayar fidyah. Setiap sholat yang ditinggal dibayarkan fidyah. Berapa? 6,7 on beras. Ya, tinggal dikali berapa sholat. Ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang ketiga dikodok. Pendapat yang ketiga adalah dikodok. Pendapat yang keempat adalah dikodok dan dibayarin fidyah. Mohon maaf ketuker. Kalau Imam Subuki itu dikodok, Ustaz ya?
Imam Subuki ditekodok, antara dikodok sama dibayar fidyah, Bang Tong. Tapi ada intinya, itu pendapat ulama. Tapi jumhur ulama sepakat bahwasannya tidak wajib kodok, tidak wajib bayar fidyah. Tapi si bapak ibu, wong itu kan orang tua kita. Anda mobil 4, masa pelong-pelongan gitu kok keterlaluan ya? Cobalah, ada makna mungkin infak bayan fidyah, ambil pendapat yang kedua tidak apa-apa, itu juga pendapatnya ulama, atau ambil pendapat yang ketiga kodok, atau lebih hebat pendapat yang keempat apa, kodok plus bayar fidyah. Ini apa? Baktinya orang yang hidup kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, makanya Anda mau ngambil yang mana saja boleh, kecuali orang melarat, Pak. Orang melarat, ya sudah melarat bener, gak ninggalin apa-apa, ya jangan dibebanin bayar fidyah. Dan urusan bayar fidyah ini orang tua kami itu hendaknya yang diambil bukan kira-kira atau remang-remang, yang pasti saja. Kalau pastinya ninggalkan 2 minggu, ya sudah 2 minggu yang dibayar. Jangan sampai langsung, ya sudahlah, kayaknya 2 minggu, ya sudahlah, 1 bulan saja loh. Jangan kayak gitu, ya kan? 1 bulan kan berat juga, 6,7 on kali 30 hari kan gitu. Padahal yang wajibnya adalah cuma 2 minggu yang dianjurkan. Makanya ini hitungannya adalah jelas. Karena mohon maaf, ada sebagian orang tua kami, ustadz itu kalau sudah 7 hari dari tahlilan itu memang, tapi insya Allah bukan ustadz-ustadz di sini kan gitu, insya Allah bukan ustadz di Indonesia, nggak tahu ustadz dunia lain kayaknya itu ya. Jadi ada kayak gitu. Jadi kalau sudah 7 hari itu mereka tuh berlomba-lomba ngambil ini. Ayo, orang tua ini kan mati, ninggalin sholat nggak? Iya, tapi saya susah ngitungnya kapan ya. Ya sudahlah, dihitung aja sudah 3 bulan. Wah, ini kan enak jadinya. Akhirnya apa? Ustadznya dapat fidyah. Jadi maksudnya ujung-ujungnya bapak ibu dia biar dapat banyak itu, dapat fidyah. Oh enggak. Jadi seingatnya orang tua kami, makanya bapak ibu tolong dikontrol bener. Orang sakit itu bapak ibu enggak butuh hanya obat secara dohir tok, tapi yang paling penting adalah obat secara hati, batinia. Makanya guru kami selalu mengingatkan, kalau yang sakit dari kalangan orang kaya raya, tolong, memang kamar yang enak perlu, tapi tolong kalau bisa jangan ada televisinya. Kasihan orang lagi nazak, cucunya nonton bola. Gimana yuk? Gol-gol mati tumbahnya. Ayo gimana yuk? Makanya guru kami itu selalu, orang tua kami, kalau beliau itu jenguk orang sakit, kalau ada televisi apa? Punten, dimatikan. Beliau itu sudah enggak mau kayak gini. Orang sakit, bapak ibu dikasih sate, enak kayak apapun enggak mau. Tapi rindu, mana cucunya yang sholat di depan beliau? Mana cucunya yang baca Al-Quran? Rindu ingin seperti itu. Makanya kita itu kalau ada orang sakit, bapak ibu dianjurkan sholat di depannya. Kenapa? Beliau itu ngikut. Lo kalau lagi ngikut sholat kok meninggal, subhanallah, mati husnul khotimah. Makanya tolong ini, jangan, boleh kamar yang bagus boleh, biar barangkali istirahatnya biar maksimal, tapi ingat urusan televisi nggak usah dulu. Lah kok bisa ini, makanya anak apa gitu loh, wong ibu bapaknya sekarat kok masih nonton televisi, ini kan keterlaluan ini. Ya kan? Makanya ini tolong, ayo dipandu, dibantu orang-orang dekat kita untuk meninggal husnul khotimah ya. Baik, jadi seperti itu. Jadi intinya Anda boleh mengambil pendapat yang pertama, ini pendapat yang dikokokkan, tapi ngambil pendapat yang kedua enggak apa-apa, itu dalam irama bakti kepada orang tua, atau pendapat yang ketiga atau pendapat yang keempat, ini juga dalam irama bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan dari saudari kita yang di Taiwan ya, subhanallah, alhamdulillah, jamaah Taiwan semangat ikutnya ngaji, makanya jangan sampai yang deket gak semangat ya, gara-gara hujan sepi, musibah ini ya. Yang di Taiwan itu subhanallah, bang tuanya hampir setiap saat yang di Taiwan pengajian Buya ngikut, berarti rindu beliau-beliau ahli surga. Maka kita pun harus rindu untuk menjadi ahli surga. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana? Imam Ghazali suatu ketika pernah ditanya oleh muridnya, wahai imam, gimana cara membersihkan hati? Tiba-tiba Imam Ghazali berkata, jika engkau melewati satu tempat, kok kemudian di tempat tersebut ada anjing, anjingnya galak, 3 anjing, kapan ada orang lewat di situ pasti diterkam oleh anjing tersebut, sehingga kita susah lewat. Maka solusinya bagaimana kita? Lari, dikejar, pelan, bulan-bulanan. Nah ini gimana ini? Gimana imam? Kata santri beliau. Akhirnya kata Imam Ghazali, gampang, telpon saja orang yang punya anjing, beres kan. Punten Pak Haji, Bu Haji kan gitu. Bu Haji kok punya anjing ya? Enggak apa-apa, barangkali buat jaga ini orang tua kami, jaga konternya barangkali. Punten, saya mau lewat, anjingnya kok gonggong terus, takut kami punten. Nah, suruh masuk kan sama orang yang punya anjing kan. Sudah masuk, Anda lewat nyantai sudah. Maka jadi sini, siapa yang memiliki hati?
Siapa yang memiliki hati? Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita minta kepada Allah selesai, ya Allah, saya ada dengki, ya Allah. Engkau yang menggenggam hati kami, bersihkan, ya Allah. Ya Allah, kami ada hasad, ya Allah. Engkau yang menggenggam hati kami, bersihkan, ya Allah. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, selesai insya Allah. Memang nanti ada trik-triknya tadi orang tua kami. Kalau sudah hati kita sudah memang terjangkit penyakit dengki, hasad, kan gitu orang tua kami. Sudah benar-benar ngerti ada penyakitnya. Selain kita minta kepada Allah, juga harus ada ikhtiar. Kata guru kami, kapan orang butuh berobat? Kalau dia menyadari penyakitnya parah. Tapi kalau penyakitnya enggak parah, dia enggak bakal berobat. Mana ada orang yang penyakit jerawatan cuma tul gitu berobat, enggak mau. Tapi kalau sudah kena gagal ginjal, kan gitu, itu jantungnya harus dipasang ring, baru mikir bro, berobat. Makanya kita harus ngerti penyakit yang ada di dalam hati kita itu parah. Bagaimana enggak parah, Bapak Ibu? Kedengkian itu sumpek di dunia dan juga sumpek di akhirat, enggak masuk surga. Maka ini penyakit kronis benar ini. Harus butuh obat. Makanya dari sini obatnya bagaimana? Diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan Anda ada dengki di dalam hati Anda, maka cara mengobati bagaimana? Tolong doakan orang yang Anda benci setiap selesai sholat, khususnya bangun malam. Anda doakan. Memang susah, Bapak Ibu. Coba ada tetangga beli emas 1 kilo. Kita kan nyos-nyos gitu orang tua kamu, 1 kilo aja. Iya kan? Setelah salat, ya Allah, tetanggaku beli emas 1 kilo, ya Allah. Perbanyak, ya Allah, sampai 1 ton. Nah, bisa enggak kayak gitu? Susah ini orang tua kami, kan gitu. Kalau hati-hatinya enggak bersih, susah. Makanya susah itu dilawan. Coba kalau setiap selesai salat didoakan kayak gitu, Bapak Ibu, ketemu senyum. Bu Haji, subhanallah, masnya. Kan gitu, enggak apa-apa. Walaupun ngomong masnya enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia rindu setiap selesai salat didoakan. Kami yakin, kalau orang itu sudah mendoakan orang yang dibenci, hatinya akan luntur kebencian. Kenapa kebencian itu menjadi semakin jadi-jadi? Kita enggak mau tegur sapa, enggak mau doain. Oh, ini semakin jadi ini. Makanya sampai lewat satu gang itu, Bapak Ibu, enggak mau. Mending pindah ke tempat lain. Itu kan Al-Baja, jalannya satu kan ibu-ibu. Tapi lebih milih lewat sana. Yang jauh muter itu kenapa? Yang punya emas 1 kilo lewat situ. Nah, ini kan musibah ini. Makanya capek orang tua kami. Itu yang pertama ya. Doakan orang yang kita benci. Doakan orang yang kita hasad. Doakan orang yang kita dengki. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kasih hadiah. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah akan terwujud cinta. Ya Allah, tetanggaku beli emas 1 kilo kok hatiku sakit. Baik, nanti malam saya setelah sholat maghrib keluar, beli mie ayam 3, tak kirim. Loh, selesai orang tua kami. Atau kalau enggak, Bapak Ibu, kalau ibu lagi sakit hati sama tetangga itu, mungkin ada tetangga, memang Bapak Ibu namanya hidup ya kan, hidup itu ada tetangga, memang kalau ngomong ceplos-ceplos, gak pernah dipikir, ya Allah, tetangga itu kalau ngomong kok ceplos-ceplos, kenapa sih? Gak enak tak kalau ngomong, gak ngatelin hati, kenapa sih? Baik, saya minta nomor rekeningnya, tak kirim 500.000, selesai sudah. Iya kan? Selesai orang tua kami. Makanya, selesai Bapak Ibu. Atau mungkin dikreditin motor, ayo, ini tetanggaku kalau ngomong ngelgit, awas, besok tak kreditin motor, DP-nya dari saya, ayo gimana? Gak jadi dengki orang tua kami. Makanya ini benar yang diajarkan oleh Rasulullah, tahadu, tahabu, saling memberi hadiah, akan terwujudnya namanya cinta. Mudah-mudahan majlis ini majlis penuh cinta, majlis sambungnya hati, sehingga kita semuanya menjadi satu surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ada informasi Isra Mi'raj orang tua kami di Attaqwa tanggal 3 Mei, Selasa malam Rabu. Isra Mi'raj di Attaqwa tanggal 3 Mei, Ba'da Isya, Selasa malam Rabu orang tua kami. Terus ada yang sakit minta doa setelah operasi. Mudah-mudahan yang sakit semuanya cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa sakitnya dijadikan peleburan dosa, pengangkatan derajat. Dan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Istiqimah suratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi rutin Ahad siang ini jam 1 ada pengajian di sini orang tua kami ya, bersama Umi ya. Pengajian setiap Ahad siang di sini ada majelis, mangga hadir. Terus tabligh akbar memperingati Isra Mi'raj di Masjid Raya At-Taqwa tanggal 26 Rajab atau 3 Mei, Selasa malam Rabu ba'da Isya. Tolong Bapak Ibu dicatat ya. Terus yang keempat, majelis rutinan Kuningan bersama guru kita Buya Yahya setiap Jumat malam Sabtu minggu keempat. Berarti Jumat kapan? Jumat besok. Ya, Jumat besok keempat. Mangga hadir yang wilayah Kuningan hadir. Begitu juga majelis Muslimah Kuningan bersama Umi Fairuz setiap Sabtu ya. Sabtu
Sabtu di Masjid Syiarul Kuningan, yaitu Sabtu tanggal 22 Rajab atau 30 April pukul 15.00, yakni sore. Dan juga majlis zikir dan tausiah Selasa malam Rabu di Masjid Al-Ikhlas Mekar, mana ini? Majlis Al-Ikhlas Karya Mulia Kesambi, ya, mangga dihadiri tanggal 26 April, berarti kapan? Besok ya, Selasa besok, mangga dihadiri. Dan juga jangan lupa pendaftaran santri, warung tua kami, pendaftaran santri, santri tafaqquh 1 Maret sampai 30 April. Sekarang berapa Bapak Ibu? Tanggal berapa sekarang? 24 April, ya, berarti berapa hari lagi? 6 hari lagi ditutup, ya. Santri tahfidz tanggal 1 Februari sampai 31 Mei, mangga didaftarkan karena memang tempatnya terbatas, ya. Bagi yang baik, ini orang tua kami, ini informasi rutinan. Bagi yang ingin infak dan partisipasi urusan dapur dan infak kamar mandi, mangga bisa menghubungi stand di depan atau nomor 082-11-5167-341. Mangga orang tua kami ini didoakan Bapak Ibu, ya, mendoakan untuk terkabulnya hajah pondok. Maka hakikatnya minta doa kita dikabul, dikabulkan. Karena janji dari para malaikat, kapan kita mendoakan orang lain, maka kata malaikat, walaka bimislin, kamu dapat sama. Ya, makanya kalau Bapak Ibu mendoakan pondok ini sukses, jaya, anaknya semuanya soleh-soleha, ilmunya manfaat, berarti hakikatnya kita mendoakan anak kita. Maka program-program pondok didoakan dan didukung. Baik, ini saja kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la tahdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, terimalah majelis ini ya Allah, terimalah kumpul-kumpul kami ini ya Allah, dan jadikan majelis ini pengokoh keimanan di dalam hati kami ya Allah, khususnya di zaman ini ya Allah. Banyak ya Allah pencuri-pencuri akidah yang sekarang merongrong umatmu ya Allah, umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, bimbing kami semuanya untuk senantiasa berada dalam akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah ya Allah. Siapapun yang duduk di tempat ini ya Allah, rindukan semuanya untuk berada dalam akidah yang benar, rindukan semuanya berada dalam akidah yang benar. Siapapun yang menyaksikan acara ini ya Allah, dari pemirsa Al-Bajah Televisi, atau mungkin yang mendengar suara ini ya Allah, atau mungkin yang di luar negeri sana ya Allah, yang menyaksikan acara ini ya Allah, mohon bimbing mereka semuanya untuk senantiasa berada dalam akidah yang benar ya Allah. Karena sungguh kami takut ya Allah, jika akidah kami tidak benar, maka kami tidak layak untuk masuk surga-Mu ya Allah. Sedangkan kami rindu surga-Mu ya Allah, kami ingin kumpul bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Maka jadikan akidah kami akidah yang benar, dan bimbing kepada kami ya Allah untuk mendapatkan guru-guru yang mulia, guru-guru yang serius, guru-guru yang benar ya Allah, guru-guru yang mulia, guru-guru yang serius, guru-guru yang benar ya Allah, yang sambung sanad keilmuannya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami ngerti kami banyak dosa ya Allah, yang tahu diri kami hanya Engkau ya Allah. Hati ini sering dipakai apa Engkau lebih tahu ya Allah. Yang jelas ya Allah, hati kami kotor, yang jelas hati kami keruh ya Allah, masih ada dendam, ada sombong ya Allah, ada iri hati ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, sebagaimana Engkau telah membersihkan hati kekasihmu Nabi Muhammad yang sudah bersih, maka bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Engkau yang menggenggam hati kami ya Allah, Engkau yang mengontrol hati kami ya Allah. Maka kami minta kepada-Mu ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, agar supaya kami mudah memahami kebenaran, agar supaya kami mudah memahami yang haram, yang haram kami tinggalkan, yang halal kami lakukan ya Allah, dengan hati yang bersih ya Allah, dengan hati yang bersih ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan hajah-hajah kami ya Allah, kabulkan hajah-hajah kami ya Allah, baik hajah urusan dunia, utamanya hajah urusan akhirat. Hajah urusan dunia ya Allah, pingin sembuh dari penyakit ya Allah, mohon dikabul. Ada di antara kami ada yang sakit ya Allah, mohon dikabul, disembuhkan ya Allah, mohon disembuhkan ya Allah. Jadikan ya Allah sakitnya peleburan dosa, pengangkatan derajat, dan pemberian pahala di hadapan-Mu ya Allah. Ada yang pingin mendapatkan jodoh ya Allah, mohon diberi jodoh yang soleh-soleha.
yang belum mendapatkan jodoh, ya Allah mohon dibimbing untuk tidak terjumut dalam urusan pacaran, tidak terjumut dalam urusan mukaddimah zina, ya Allah. Ada yang ingin punya keturunan, ya Allah, sudah menikah lama belum punya keturunan, mohon dibimbing, ya Allah, mohon dipandu, ya Allah, mohon ditolong, ya Allah, agar supaya memiliki keturunan yang soleh soleha. Dan yang sudah punya keturunan, ya Allah, jadikan anak-anaknya anak yang soleh soleha. Anak-anak kami jadikan anak yang soleh soleha, ya Allah. Anak-anak kami jadikan anak yang soleh soleha, ya Allah. Begitu juga orang tua kami jadikan orang tua yang soleh soleha. Guru-guru kami semuanya, ya Allah, pembimbing-pembimbing yang soleh soleha. Dan utamanya haji akhirat, ya Allah. Utamanya haji urusan akhirat, ya Allah. Mohon, ya Allah, jika siapapun di antara kami meninggal, maka kami mohon permudah urusan kuburan kami, ya Allah. Permudah kami bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, ya Allah. Dan permudah kami, ya Allah, untuk bisa melewati satu timbangan amal antara amal baik dengan amal jelek, ya Allah. Jika kami melewati timbangan itu, ya Allah, jadikan amal kebaikan kami lebih banyak daripada amal kejelekan kami, ya Allah. Begitu juga, ya Allah, mohon ditolong, dipandu kami, ya Allah. Jika kami melewati satu jembatan antara neraka dan surgamu, ya Allah, antara neraka dan surgamu, ya Allah. Dan yang paling penting, ya Allah, jika kami di akhirat, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad, ya Allah, memberikan syafaat kepada kami, ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kami, ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kami, ya Allah. Dan dipermudah kami bisa kumpul satu surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kabulkan haji-haji pondok ini, ya Allah. Haji pesantren ini mohon dikabul. Haji guru kami mohon dikabul, ya Allah. Kirim ke tempat ini pejuang-pejuang yang ikhlas, yang bakal menyelesaikan itu semuanya, ya Allah. Sungguh perjuangan pondok ini sangat besar, ya Allah. Maka sungguh kami rindu seperti hanya Abu Bakar, ya Allah. Kami rindu seperti hanya Umar, ya Allah. Kami rindu seperti hanya Utsman, ya Allah. Kami rindu seperti hanya sahabat Ali, ya Allah, yang mereka membantu perjuangan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Maka munculkan dari tempat ini, ya Allah, Abu Bakar di zaman ini, Umar di zaman ini, Utsman di zaman ini, Ali di zaman ini, ya Allah, yang mereka rindu berjuang di tempat ini, ya Allah. Rindu berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan siapapun yang berjuang, jadikan pejuang-pejuang yang ikhlas. Siapapun yang sudah berjuang, jadikan mereka pejuang-pejuang yang ikhlas. Yang belum terketuk hatinya untuk berjuang, jadikan mereka rindu untuk berjuang. Berjuang dengan tenaganya, ya Allah. Berjuang dengan ide pemikirannya, ya Allah. Berjuang dengan materi yang ia miliki, ya Allah. Atau berjuang dengan panjatan doa. Jadikan mereka semuanya adalah ahli husnul khatimah. Dan jadikan mereka semuanya ahli surga, ahli surgamu. Dan jadikan pejuang-pejuang itu bukan orang lain, akan tapi diri kami sendiri, ya Allah. Jadikan pejuang-pejuang itu bukan orang lain, akan tapi diri kami sendiri, ya Allah. Dan terakhir kami mohon kepadamu, ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan sungguh siapapun pasti bakal mati, ya Allah. Kami bakal mati, yang mendengar bakal mati, akan tapi kami mohon, ya Allah, jika engkau kelak akan mencabut nyawa kami dan itu pasti, maka mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Senantiasa hati dan lidah kami, ya Allah, mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين. Informasi terakhir, orang tua kami, jangan lupa di sini telah menerima SMA-ku. SMA-ku dibuka sampai tanggal 31 April. SMA-ku. Mangga yang belum daftar, daftar. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar Radio Kunda, juga para pemirsa Al-Baja TV dimanapun Anda berada. Demikianlah pengajian kita di pagi hari ini. Kami sebagai pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati kekayaan bukan dilarang, akan tapi membiasakan kesederhanaan adalah satu kebiasaan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Thank you.